Pemantauan lanjutan terhadap RSPAD dan Rumah Sakit TNI AD di seluruh Indonesia yang dilakukan Kasat melalui webinar membahas kesiapan setiap Rumah Sakit TNI AD dalam menangani COVID-19 dengan menerapkan tracking kontak, penggunaan rapid test, serta swab dalam mengkonfirmasi keadaan pasien. Tiap rumah sakit kalau ingin menambah handphone, kita bisa bawa langsung ke pasien. Ya, pada saat sesi telekonferensi begini, di spesialis paru, bisa langsung komunikasi. Kita coba aja metode baru. Makin hari makin berkembang, toh dari segi teknologi juga memungkinkan. Pemantauan kesiapan Rumah Sakit TNI AD dalam komunikasi dengan RSPAD dilakukan langsung oleh Jenderal TNI Andika Perkasa demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.